Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua. Pemirsa yang budiman, kesehatan merupakan hal terpenting bagi manusia. Semua manusia ingin hidup sehat dan jauh dari penyakit. Kabar gembira bagi para pecinta kucing, ada sebuah riset menyebutkan bahwa dengan memelihara kucing ternyata dapat menurunkan risiko kematian akibat serangan jantung dan kardiovaskuler termasuk stroke. Riset ini dilakukan sejak tahun 2009 dan telah diterbitkan dalam Journal of Vascular and International Neurology. Menurut pimpinan riset, dengan memelihara kucing dapat mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler pada individu yang berisiko tinggi. Psikolog klinis berlisensi Melanie Greenberg menyebutkan bahwa dengan memeluk kucing juga bisa meredakan gejala kecemasan dan rasa bahagia bisa dirasakan ketika membelai kucing. Inilah yang membuat tingkat stres akan berkurang sehingga tekanan darah pemilik kucing pun akan lebih rendah. Jadi kini Anda tak perlu bingung, dengan memelihara kucing semua masalah bisa teratasi. Para pakar telah mengungkapkan bahwa kucing memiliki dampak yang sangat besar bagi kesehatan manusia. Ada 5 keuntungan memelihara kucing bagi kesehatan manusia, yakni 1. Obat penghilang stres. Salah satu dari banyak manfaat kucing bagi kesehatan manusia adalah kadar kortisol dalam tubuh akan terhambat. Ketika kadar stres tersebut sudah menurun, maka kita akan merasa lebih baik dan tenang. Stres tentu tidak baik untuk kesehatan kita. Hal ini dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan seperti penyakit jantung, sakit kepala, depresi yang akhirnya menyebabkan kematian dini. Menyingkirkan stres adalah salah satu cara pasti untuk tetap hidup lebih sehat. 2. Manfaat terapeutik. Ketika kita memiliki kucing, maka oksitosin dilepaskan dalam tubuh. Ini adalah hormon yang bertanggung jawab untuk merangsang cinta dan kepercayaan. Ketika tubuh merasa lelah dan semangat hidup menurun, maka berbicaralah dengan kucing karena hal itu sangatlah membantu. Karena tubuh akan terasa lebih baik, karena bisa mendapatkan perasaan baik tanpa dihakimi. 3. Dapat menurunkan kolesterol. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kadar kolesterol yang tinggi dalam tubuh kita bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti stroke dan serangan jantung. Kadar kolesterol bisa menjadi kecil atau bahkan berubah menjadi fatal, tergantung pada seberapa parah hal itu terjadi. Kabar baiknya adalah bahwa dengan memelihara kucing berarti Anda melakukan kebaikan untuk kesehatan Anda sendiri, karena dapat menurunkan kolesterol dalam tubuh. 4. Dapat menurunkan tekanan darah. Mereka yang memelihara kucing tidak akan mengalami tekanan darah tinggi dalam situasi stres. Para peneliti menemukan bahwa pengurangan stres dapat membuat tekanan darah lebih terkontrol ketimbang orang yang berusaha meminum obat. 5. Menjaga kesehatan jantung. Anda yang memiliki kucing cenderung tidak terkena stroke. Probabilitas turun hampir 30%. Ini sebenarnya tidak mengherankan, mengingat kucing membantu Anda mengatasi stres dan membuat Anda merasa rileks. Stres adalah alasan penting di balik masalah jantung. Mempertimbangkan bahwa penyakit jantung adalah salah satu penyebab utama di balik kematian di seluruh dunia, jadi memelihara kucing adalah cara mudah untuk memastikan jantung yang sehat. Oke pemirsa yang budiman, itulah manfaat pelihara kucing untuk kesehatan jantung. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.